thinking membolehkan kita menghasilkan solution dengan lebih cepat. So jadi kita boleh selamatkan kos masa, kos kepakaran, kos kerja, duit untuk memahami masalah. Kita takkan boleh menghasilkan strategi kalau kita tak gunakan design thinking. Strateginya sama tapi taktikalnya lain. Kita buat pre-mortem. Kita boleh buat plan A, plan B, plan C. Kalau tak jadi yang itu, kita ada 4 butang lain. Artinya, kita dah fikir ke depan. Tak ada masalah tapi kita fikir ke depan. Kita dah prepare dah semua tu. Apa nak buat pun, tekan je lah butang yang itu. Saya syorkan, bacalah buku-buku creativity, berkenaan thinking. Dalam bahasa Inggeris sangat banyak. Kalau dalam bahasa Melayu tu, buku saya lah.